Bincangan kita menggunakan nota ni bertajuk solat. Ni ringkasan. Kalau ikutkan buku solat ni banyak. Di sini ringkas kepada pemaknaan solat secara maknawi dia. Di sini taklah berbincangkan secara mendasar fiqh solat tu, tapi kita nak penghayatan tu, dalam solat. Baik, jadi artikel ni ataupun nota ni dia punya garis panduan lah, dia punya tajuk utama dia menggunakan hadis, tema dia hadis dalam Sahih Al-Bukhari nombor 528, yang mana hadis diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sama' lah, hadis ni didengar sebagaimana kata Abu Hurairah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawasanya dia, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kull yawmin khamsan, apa pendapat kamu kalau bahawasanya sebatang sungai di depan pintu rumah salah seorang daripada kamu, ya ghatasilu fihi, dia bersuci, mencucilah, mandi dengannya, kulla yaumin khamsan, setiap hari keluar pintu rumahnya di sungai depan terus terjun 5 kali sehari, ma taqulu dhalika yubqi min darani, apa yang akan kamu cakapkanlah, taqulu, apa yang berbaki daripada kotoran daripada tubuhnya, ada tak lagi? Qalu la yabqi, lalu mereka pun terus, mereka menjawab, para sahabat eh, bila sebut qalu maknanya apa? Para sahabat lah kan, mereka berkata, yang ni mereka itu siapa? Mestilah para sahabat. Ringkasnya, para sahabat ni orang yang hidup bersama dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi eh, bersemuka, bertemu dengan Nabi dan meninggal dalam keadaan beriman, itu sahabat namanya. Jadi la yuqi min darani syai'an, pastilah tidak ada sikit pun lah baki, daki ya, iaitu kotoran yang melekat pada badan tubuh bila setiap 5 kali mandi di sepatang sungai depan rumah. Qalu fa dhalika mithlu salawatil khams, maka demikianlah perumpamaan selawat 5 solat-solat 5 waktu. Jamak kepada solat sebenarnya salawat. Jadi wa yamhullahu bihi khotaya, Allah menghilangkan dengannya segala kekotoran. Demikianlah solat ni Allah menghilangkan dengannya segala kekotoran, iaitu dosa. Baik, jadi kita telah bincang pada bahagian pertama hadis ni. Sedikit banyak antaranya bentuk perumpamaan, misal, pemisalan yang diajarkan dalam Islam ni, menerusi Quran dan hadis. Quran pun banyak, masalul ladzi masaluhum daraballah. Demikian juga Nabi juga dalam hadis bagi dia, ada beberapa hadis sentuh macam ni juga membuat permisalan. Ini salah satu ilmu apa pun kata, andragogi atau pedagogi dalam pendidikan lah. Jadi agama kita sendiri memang agama yang mendidik. Sebab itu didikan terbaik tentulah daripada tarbiyah daripada Allah dan Rasul lah. Jadi antara tanda guru itu bijak untuk mendidik adalah dia bijak untuk buat satu perumpamaan, contoh supaya murid tu dapat memahami dengan lebih mudah. Baik, makna kalimah solat ni kita telah bincang juga, saya cuma review balik lah. Menurut bahasa, as-solat tu hiya ad-du'a, solat dianya adalah makna sama macam doa. Doa dan solat dia semakna. Jadi bila sebut solat, sebab tu juga termasuk juga selawat. Jadi selawat ni juga bentuk doa, selawat kepada Rasul contohnya, itu adalah kita mendoakan baginda Nabi SAW, ahli keluarga dan sahabat dia kan. Jadi
sebagaimana ada firman Allah di dalam ni yang dinukilkan dalam surah At-Taubah ayat 103 kan, versi nota tu ada tu, wasalli alaihim. Wasalli alaihim tu fi'il amr. Di sini bermakna salli itu bukan solat, tetapi doakanlah orang-orang ini yang dia bertaubat. Orang-orang yang dahulunya ni dia mengaku silap dan dia bertaubat, lalu Allah perintah untuk doakan mereka. Inna solataka sakanul lahum, sesungguhnya solat, doa-doa engkau ini menenangkan hati mereka yang menyesal tadi tu. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi makna solat di sini, dalam hal ini tafsiran solat, makna solat ni adalah doa. Baik. Demikian juga di dalam hadis dalam Sahih Muslim ya, yang dinukilkan juga di sini, idza du'iya ahadukum, apabila seseorang kamu diajak untuk menghadiri majlis, fal yujib, maka hendaklah dia memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Fa in kan, ini salah satu kewajipan, orang kata apa, hak muslim, hakul muslim ada 6. Salah satu dia memenuhi undangan bila diajak. Jadi fa in kana saiman, maka jika dia yang diundang itu puasa, fal yusall, hendaklah dia cuma boleh dihadir juga, cuma dia tak payah makan pun tak apa. Hadir untuk apa? Fal yusall, dia mendoakan orang yang nak bagi dia makan tadi. Wa in kana muftiran, dan jika dia nak berbuka, fal yut'am, bolehlah dia makan. Jadi sini yusall di situ juga maknanya apa? Bukan solat, datang kat majlis tu di solat pula. Bukan, tapi maksudnya doa. Jadi sebab itulah makna as-solat itu adalah sebenarnya doa. Dan kenapa solat ni dinamakan doa? Kerana doa adalah satu bentuk ibadah yang mencakupi segala bentuk ibadah. Tanpa doa tidak ada makna ibadah. Doa Nabi sebut huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Sebab itu juga dalam setiap solat kita diwajib baca surah apa? Surah Al-Fatihah. Kan? Dalam surah Al-Fatihah ada aku janji kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami beribadah, abdi. Boleh tak kita baca iyyaka na'budu tanpa wa iyyaka nasta'in? Boleh tak? Haram tinggalkan bacaan tu. Wajib baca kedua-dua. Kenapa? Kenapa selepas kita aku janji hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, kemudian Allah wajib kita sebut hanya kepada engkau kami mohon pertolongan? Sebab apa? Sebab mudah je. Sebab tidak ada satu pun hamba yang mampu untuk buat ibadah yang Allah hendak tanpa pertolongan daripada Allah. Sebab itu para rasul adalah orang yang paling mendapat apa dia, nusrah, yang paling tinggi makamnya dekat dengan Allah, yang mana Allah membantu mereka dalam apa, Allah berikan wahyu ni. Sebab tu kita wajib untuk ikut siapa? Para rasul yang Allah berikan pertolongan dia melalui wahyu dan juga pelbagai lagi bentuk. Jadi doa ni adalah bentuk, adalah satu pokok ibadah. Sebab tu dalam hadis Nabi yang lain, doa mukhul ibadah, doa itu adalah otak ibadah. Otak kepada ibadah. Kalau kita buat kerja ni, kalau otak tak ada, tak ada berguna apa-apa. Sebab tu semua benda yang kita buat dalam setiap aktiviti kehidupan itu mesti disertakan dengan doa. Banyak doa-doa kan, setiap aktiviti kita disertakan dengan doa. Antara yang paling mudah sekali apa dah? Bismillah lah. Segala buat, segala perkara disertakan dengan baca bismillah. Jadi kerana ia melupakan otak kepada ibadah. Tidak ada makna ibadah itu sempurna tanpa adanya doa. Nasta'in itu memohon pertolongan kepada Allah. Okey. Dari segi bentuk doa ada dua dalam ni kan. Kita kena ingat doa itu ada dua bentuk. Pertama, doa yang disebut masalah. Kan? A tu masalah. Apa maksud masalah? Bukan bila ada masalah, bukan. Masalah daripada perkataan bahasa Arab sa'ala. Sa'ala maknanya apa? Minta. Tanya, minta, soal. Kita guna perkataan juga soalan, kita kata. Itu bahasa Arab sebenarnya. Soal. Jadi
doa masalah ataupun disebut lisan al-maqal. Doa ni dalam bentuk lisan al-maqal. Itu pertama. Yang kedua, doa dalam bentuk al-ibadah. Doa fi'li, lisanul hal. Lisan, tapi hal, iaitu keadaan perbuatan tubuh badan. Dan di dalam solat ada dua-dua jenis doa ni. Rukun solat kita, rukun fi'li, semua tu doa sebenarnya. Memang rukun, sebab tu dia wajib. Dan itu termasuk doa. Bila kita, kenapa kita kena i'tidal, rukuk, sujud, semua sekali tu, itu adalah doa dalam bentuk lisanul hal, perbuatan kita ni. Dan semua yang kita buat dengan sempurna, kita jaga rukun tu semua, termasuk dalam apa dia? Hal Allah ampunkan dosa tu, termasuk tu perbuatan tu semua. Dan juga lisan kita berdoa dengan lisan. Kita sebut segala zikir yang ada dalam solat. Baik. Jadi ni dua bentuk doa, iaitu doa masalah, iaitu memohon sesuatu yang bermanfaat atau menolak mudarat daripada seorang yang berdoa. Ialah doa memohon hajat kepada Allah semata-mata menerusi ucapan. Dan yang kedua, doa ibadah, iaitu mohon pahala menerusi amal soleh yang dilakukan seperti diri, duduk, rukuk, sujud. Siapa yang melakukan ibadah ini, maka ia telah berdoa dan memohon kepada Tuhannya menerusi amal perbuatan, iaitu lisan al-hal, supaya Allah mengampunkannya. Jadi ini dua bentuk doa. Yang paling banyak doa sebenarnya yang mana? Paling banyak aktiviti manusia ni, ibadah dia sebenarnya yang mana? Yang kedua ke yang pertama? A ke B? A ke B? A ni dia pilihan kan? Teringat boleh buat. B? B buat tak? B ni dia kerana tak puasan. Sebab itulah jadikanlah semua aktiviti kita sebagai ibadah. Dengan apa? Macam mana kita nak ikatkan dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan dengan bismillah. Dengan bismillah tu dengan apa? Untuk mengunci kita punya niat, tujuan kita buat untuk dapat redha Allah. Ramai orang makan, tapi makanan apa yang dia buat tu tak jadi sebagai ibadah. Makan dia hanya dapat kenyang kat perut je, tapi tak dapat untuk apa? Redha Allah. Kan, makan untuk apa ni? Niat dia, oh saya nak sihat. Sekadar itu je lah. Dapatlah yang tu, tapi rugi daripada sisi yang lain ni. Itu apa? Dia tak dapat sesuatu yang lebih bernilai, itu redha daripada Allah, itu berkat daripada Allah. Okey. Kita tengok dalam surah 17 ayat 19. Boleh memang sini. Akhir boleh baca ya. Dan ya, fat masya-Allah. Kita buat kita tilawah boleh Sambil kita tilawah dapat pahala bacaan kita, ikut imam baca. Ayat 17, ayat surah 17, surah Al-Isra', ayat 18 hingga 19. Di sini ayat ni naik, boleh ingatlah semua. Kita baca satu ayat, kita ingat ayat ni, dia menjadi satu kita punya pijakan ataupun prinsip kita. Yang sebetul tajuk kita tadi apa dia? Doa ni penting. Segala perbuatan kita, doa kita nak kunci ibadah kita ni dalam setiap perlakuan kita menjadi doa. Doa apa? Ibadah. Kita berjalan ke office, kenapa kita pergi kerja ni cepat? Kena ikut time. Sebab Nabi yang sebut, Nabi ajar. Jadi ibadah. Tapi sebab saya nak dapat kredit daripada bos, tak dapat apa-apa lah, rugi lah. Kenapa kita nak taat kepada kita punya majikan ni? Oh, sebab nanti tak dapat gaji. Rugilah. Sebab nanti tak dapat kenaikan. Rugilah kalau fikir yang tu. Sebab apa? Ini perintah Islam memang suruh macam tu. Jadi dia lebih ibadah. Jadi tengok dalam ayat ni. Baca. Ayat 18 hingga 19. أعوذ بالله من الشيطان
فَعَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Kita perhatikan ayat ni. Jadi man kana yuridu. Yuridu. Siapa yang adalah dia yuridu apa? Jadi kita sebut, kita ni makhluk ni Allah jadikan ada iradah juga. Allah pun ada iradah, kan? Tapi tak sama lah. Kehendak kita, iradah kita ini tidak boleh apa dia? Mengatasi iradah Allah. Itu sunnah dia dalam kehidupan ni. Sebab tu kita hanya boleh rancang saja kehendak, berkehendak sesuatu. Tapi yang menentukan kehendak kita itu tercapai atau tidak, siapa? Allah. Boleh ya? Jadi man kana yurid. Jadi iradah ni adalah salah satu makna kepada tujuan juga. Niat. Tujuan, matlamat, qasad. Siapa yang tujuan dia, niat dia dalam setiap apa yang dia buat ni ajilah. Apa dia ajilah ni? Dia buat sebab nak dapat cepat. Ajilah sesuatu yang segera. Ajjalna lahu fiha, Allah sebut kami akan segerakan dia dapat apa yang dia nak tu. Tapi semuanya ma nasya, semuanya di atas kehendak Allah. Ma nasya, menurut apa yang kami nak lah. Liman nurid, bagi siapa yang kami kehendaki, Allah memilihnya. Summa ja'alna lahu jahannam, kemudian setelah itu ja'alna lahu jahannam, kami menjadikan untuknya jahannam. Yaslaha mazmuman madhura, dia akan memasukinya dalam keadaan terhina lagi terusir daripada rahmat Allah, dia tak dapat syurga. Jadi ini nama dia syirkun niat. Kita kena ingat syirik ada banyak bahagian. Syirik ada part kurang-kurang. Syirik niat. Sekejap. Syirik akbar. Jadi dia ada empat. Pertama niat. Yang kedua mahabbah. Ketiga ta'ah. Dan yang keempat doa. Jadi kena hati-hati dalam empat benda ni lah dalam kita berniat. Sebab itu Nabi sebut lagi dalam hadis, la yadkhulul jannata man kana
fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada dalam hati dia walaupun sebesar zarah kesombongan. Dia dibuat sebab dia riak, dia buat sebab itu syirik termasuk. Itu syirik yang tersembunyi yang menjurus ke arah syirik yang besar. Sebab itu siapakah makhluk yang awal-awal sekali telah disebutkan tempatnya dalam neraka siapa? Iblis lah. Sebab apa? Aba was takbar, dia sombong lah. Jadi syirik niat buat kerana siapa? Mardatillah, sebab kerana Allah dalam setiap aktiviti kita. Kenapa? Dibimbangi ayat ni. Kita buat sebenarnya dia buat nak apa? Habuan dunia. Rajin sedekah. Sebab apa? Sedekah nanti orang suka kita. Saya sedekah nanti kita akan dapat raih apa? Kan? Sayang orang, bukan rahmat Allah. Alangkah ruginya begitu. Itu adalah sebaliknya. Kenapa Nabi kata siapa yang nak Allah murahkan rezeki dia dan sebagainya, itulah hadis. Antaranya apa? Panjangkan silaturahim, tolong orang. Itu adalah dia punya kelebihan, tapi bukan tujuan. Bukan tujuan. Sebab itu kena perbetulkan segala matlamat utama dalam ibadah kita adalah apa dia? Itulah tujuannya, tuntutan kita sebagai hamba Allah. Kita dicipta untuk mengabdikan diri kepada Allah, menunjukkan semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini demi mencari redha Allah. Jadi ni niat yang kedua juga, mahabbah ni, iaitu buat sesuatu tu kerana apa? Mencari cinta selain daripada Allah. Cintakan, suka sesuatu berlebih daripada perintah Allah contohnya. Demikianlah juga yang ketiga, taat dan doa. Itu nanti kita mungkin satu nanti bila habis ini kita boleh masuk bab syirik kan. Ini lebih panjang lebar kisah dia. Okey, jadi menerusi ayat tadi ini untuk kita membetulkan tujuan utama kita dalam berdoa ataupun melakukan aktiviti kehidupan. Yang kedua ayat 19 tu, waman aradal akhirah, dan siapa yang ingin akhirat, wasa'alaha. Jadi berbeza dengan ayat tadi. Wasa'alaha sa'yaha, dan sa'a ni apa? Sa'a ni dia berpindah. Maksud dia sebenarnya dia berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan sama ada suka atau tak. Sa'a. Okey. Contoh dalam ayat surah Al-Jumuah, bila iza apa dia? Ayat 10. Apa ayat dia? Apa ayat dia? Surah 62 kan? Ya, ayat 10. Ayat 9. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk solat, solat Jumaat lah ni. Min yaumil Jumaah, pada hari Jumaat. Fas'au. Fas'au ni daripada perkataan apa? Sa'a. Apa makna dia? Kerja. Berpindah sebenarnya. Tadi dia sibuk kerja kan? Bila dia dengar azan, apa buat? Keadaan dia tu dia kena tukar terus. Sama ada dia suka tak suka, sama ada tengah untung atau rugi, sama je. Sebab apa? Sebab Allah guna perkataan sa'ah ni. Sebab selalunya hujan masa tu kan, orang tengah ramai, ramai ke tak ramai ke, fast out, segera berubah terus, tukar keadaan kamu. Sama ada tengah untung ni ke, rugi ke, apa ke, terus pergi ila zikrillah, dengar khutbah. Haram buat aktiviti tu. Sebab tu Nabi sehingga kata apa? Siapa yang dah ada khutbah dah start ni, kita boleh buat apa kat dia? Kita boleh doa rugi bisnes dia. Faham? Siapa yang solat Jumaat ni dah start khutbah, dah azan dah ni, dia sibuk lagi dengan niaga kan? Kita boleh doakan apa? Kerugian perniagaan orang tu. Macam tu. Tegas sepatutnya. Fast out, pindah terus lah. Kenapa sibuk lagi?
Dah lama dah, lebih dah nak pergi dengar fasa'u ila zikrullah, berapa lama? Tak sampai sekejap je. Tapi dia tak boleh nak drastik tukar. Fasa'u ni dia segera berubah terus. Tukar dah, tinggal terus. Itu maksud dia. Tapi bersegera tak? Ramai bersegera ke tak? Ini masalah tu. Ha? Jadi pihak masjid kena tegur lah. Itulah tugas dia. Ha. Kena cakap. Amal ma'ruf je tak boleh. Nahi mungkar pun lengkap. Jadi Allah kata apa? Lu'inal ladzina nakafaru. Dilanat orang yang apa? Hum la yataha la yatanahawna 'anil munkar fa'alu. Dilanat orang-orang Yahudi ni apa sebab apa? Mereka dahulu tidak mencegah kemungkaran yang mereka selama mereka buat. Dia cakap benda baik je, tapi bila mungkar tak boleh nak tegur. Patut tak? Tak boleh. Inilah dia kita nak bina solat tu. Ni, pemaknaan solat tu penting daripada dasar macam tu sekalipun. Jadi itu makna fas'au. Fas'au ni satu benda yang berat nak buat. Tengah layan solat ni tiba-tiba ramai pula orang nak buat, senang ke susah? Sebab apa? Dia tak nampak. Dia nampak apa tadi? Ajilah. Dia nampak benda yang depan mata yang segera, betul tak? Kan tadi kan? Man kana yuridul ajilah, kan? Memanglah dia nak benda segera. Oh, ini nampak depan mata ni, itu ujian untuk dia. Jadi dia pun lengahkanlah benda tu. Sedangkan apa-apa, Allah kata apa? Memang Allah bagi, tetapi apa berlaku? Dia tak dapat bahagian lain dah. Rugi dia, sia-sia dia. Sebab itu Allah kata dalam ayat ni, balik pada ayat surah 17 tadi, ayat 19. Ingatlah, fas'au tu boleh tengok tadi dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 tu. Jadi waman arad al-akhirah, dan siapa yang nak akhirat. Akhirat ni dia benda dia cepat ke lambat? Akhirat, bila benda akhir maknanya tu memang lambat. Akhir, ending pun dapat. Dia takkan dapat punya. Selagi tak ending nyawa kita, kita takkan nampak. Ha. Jadi siapa yang nakkan akhirat dan wasa'alaha, dia terus bersegera melakukannya untuknya, sa'yaha dengan usaha yang sungguh-sungguh, wahuwa mu'min, dalam keadaan apa? Dia benar-benar yakin dengan janji Allah walaupun dia tak nampak lagi sekarang ni. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, maka inilah orang-orang yang segala usaha dia tu tadi akan diterima oleh Allah, disyukuri. Ha. Baik. Jadi ini adalah satu perkara bila kita baca ayat ni yang memacu kita punya minda ni, set kita punya apa dia orang kata, cara fikir kita kepada apa? Kita nak segala bentuk perbuatan ni, hari-hari kita ni menjadi ibadah kepada Allah. Ha, doa ni ada, iaitu ni. Doa ibadah lah bentuk dia. Jadikan segala aktiviti perbuatan kita ni, jangan diasingkan. Ini kerja ni lain. Aktiviti ini tak ada kaitan dengan ibadah kita. Tidak, rugi macam tu. Hidup kita singkat je. Ha, kan? Jadi, ni yang pertama lah. Okay, ulasan hadis ini juga saya dah terangkan kot. Jadi ini hadis yang panjang tentang Isra' ketika baginda Nabi SAW naik ke langit kan, dan turunnya perintah solat 5 waktu ni, bermula daripada 50 waktu lalu dikurang sehinggalah ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa AS, lalu berkuranglah solat itu sehinggalah 5. Namun pahala 5 ini setiap satu waktu itu menyamai 10. Maknanya apa? Walaupun umat Islam ini buat 5 rakaat, tapi seolah-olah macam 50 waktu pahala dia sama je. Ini sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari ni. Baik. Jadi perintah solat ini dia perintah yang tertinggi dari terus daripada wahyu. Nabi terus naik kan, secara fizikal sekali naik. Tak sama dengan wahyu yang turun daripada atas ke bawah. Ini tak, Nabi naik ke atas. Baik, inilah permulaan kewajipan solat yang merupakan tiang agama. Baik. Kemudian di dalam solat juga
ada dialog di antara Allah dengan hambanya. Ini hadis yang muka surat 4. Ini Allah sebutkan, qasamtu solata baini wa baina abdi nisfain. Aku bahagikan dia dalam solat itu, aku dengan hambaku dua bahagian, nisfain. Di sini apa makna solat ni? Nampak ah hadis tu? Allah kata qasamtu solata. Apa tafsiran syarah solat ni? Jadi makna solat di sini adalah Al-Fatihah. Dimasukkan solat dalam ni, aku bahagikan solat. Ini adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah tu ada dua bahagian. Satu bahagian untuk kita bila kita baca, satu bahagian untuk Allah. Sebab itu Allah sebut, ni hadis qudsi, fa'iza qala al-'abdu, apabila hamba aku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Sebab itu kita baca surah Fatihah ni, hayati hadis ni sekali. Sebab ini nak sampai maqam ihsan kan. Ihsan dengan Allah ni adalah anta'budallah ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu fa'inahu yaraka. Engkau mengabdikan diri kepada Allah seolah melihat, melihatnya. Dan jika tidak dapat melihatnya, engkau sangat yakin ya dia melihat kita. Allah sedang menjawab segala ucapan yang kita sebut dalam solat ni. Jadi bila kita sebut alhamdulillah rabbil alamin dengan faham apa dia, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam ni, dengan penghayatan apa, Allah sedang memuji, Allah sedang cakap, jawab kepada kita, hamidani abadi. Itu. Dan seterusnya ar-rahmani rahim, Allah sebut lagi apa, asna alaya abadi, hambaku menyanjung-nyanjung aku dengan sifat-sifat aku yang maha sempurna ni, ar-rahmani rahim, maliki yaumiddin, majjadani abadi. Kemudian Allah kata lagi, fawwadha ilaya abadi, bila kita sebut maliki yaumiddin, hambaku memuliakan aku, memuliakan aku. Dan Allah sebut lagi, hambaku menyerahkan segala segala-galanya kepada aku, menyerahkan dirinya kepada aku. Fawwadha ilaya abadi. Sebab apa? Malik, menyerahkan segalanya kepada, keputusan kepada Allah yang akan mengadili di hari pembalasan. Bila hamba sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab apa? Hadza baini wa baina abdi, ini adalah hak aku dan juga di antara hak hamba aku. Wali abdi masa'ala, dan untuk hamba kulah apa yang dia minta. Kemudian terus kepada permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Allah jawab apa? Hadza li abdi wa li abdi masa'ala, ini adalah hak hamba aku dan untuk hamba kulah apa yang dia minta. Sebab itulah seharusnya kita menghayati surah Fatihah ni dan juga jawapan-jawapan Allah masa kita baca tu, masa kita baca surah Fatihah tu. Dan makna surah Fatihah tu juga, makna solat itu juga Al-Fatihah. Dalam ni solat ni bermakna suratul Fatihah. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada makna solat, tidak sah solat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi minima orang Islam ni wajib hafal Quran ke tak wajib? Wajib tak orang Muslim hafal Quran? Wajib minimum surah apa? Surah Fatihah untuk solat ni. Sebab itu juga surah Fatihah ni, siapa yang tahu surah ni, tafsir surah ni, kaji surah ni, tadabbur surah ni, bermadai dah untuk dia. Okey. Kemudian muka surat yang kelima terus . Baik, solat adalah kafarah, iaitu penghapus dosa. Bagaimana solat ini menghapuskan dosa? Jadi sekurang-kurangnya ada 4 poin dalam ni. Pertama, bermula dengan wuduk. Wuduklah dengan sempurna. Wuduk. Kenapa dalam hadis, satu hadis Nabi, Nabi sebut inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat kelak hurran muhajjalin. Hurran ni iaitu ada cahaya.
ha, kesan-kesan putih di muka dan tangan dan kaki dia. Ha, gurun muhajjal ini, cahaya putih. Min asaril wuduk, daripada bekas-bekas wuduk dia. Faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang inginkan, menghendaki, mampu daripada kalangan kamu untuk memanjangkan dia punya wuduk dia ni supaya sempurna, maka silakanlah, buatlah. Abu Hurairah ni wuduk dia panjang sampai sebab apa dia bila dengar hadis ni? Sungguh-sungguh dia wuduk. Tapi janganlah sampai membazir pula. Dia wuduk dengan sempurna. Dan tengok poin nombor satu. Wuduk adalah syarat sah solat. Solat yang diterima bermula dengan amalan wuduk dengan betul dan sempurna. Berdasarkan hadis Nabi daripada Uthman, katanya Nabi SAW bersabda, man atammal wudu'a kama amarahullah. Ini syarat dia tu. Siapa yang sempurnakan wuduk dia sebagaimana perintah Allah. Perintah Allah Ta'ala, fas salawatul maktubat, lalu dia mendirikan solat fardu, kafaratun lima bainahunna, ia menghapuskan dosa di antaranya. Maknanya di antara solat subuh tadi ke zuhur tadi dilakukan dengan sempurna, maka dosa di antara itu terhapus. Demikianlah berulang-ulang. Ini solat. Jadi bagaimana nak dapat keampunan ni? Antaranya dengan berwuduk. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Wuduk ni apa? Air ni yang wuduk ni jatuh setiap ni daripada celah-celah ni, apa dia? Jatuhnya dosa-dosa kita dengan wuduk tu. Yang kedua, solat sebagaimana Nabi solat. Solat mengikut sunnah. Setiap muslim hendaklah menunaikan solat menurut cara yang betul sebagaimana ditunjukkan modelnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagaimana dalam Quran menyebutkan surah 33 ayat 21. Cuba buka. Surah 33 ayat 21. Ni biasa baca kau ayat ni kan. Boleh eh imam baca eh. 8.20 kan? Muka surat 4.18. Jadi mana dalilnya kita kena ikut Nabi ni? Ayat ni antaranya. Surah 33 ayat 21 eh? Tuliskan nota tu. Surah 33 ayat 21. Boleh. Nota semua masing-masing ke tinggal sini? Masing-masing bawa balik? Tinggal. Boleh simpan. Okey, boleh. Apa sini? Okey. Okey, mana? Dapat. Ha ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Okay, laqad dalam Quran bila kita jumpa laqad ni, boleh take note dia ada la ni qasam. Jadi seolah-olah kita boleh kata ayat ni wallahi, demi Allah, Allah bersumpah. Qad kana, benar-benar. Qad ni maknanya apa? Nama dia tahqiq. Tahqiq ni nak menentusahkan. Itu fungsi dia. Qad ni huruf tahqiq. Contoh nak buat pengesahan. Contohnya surat ni nak sah kita kena apa? Chop kan?
Okey, ini betul. Sign pula lagi siapa yang ada authority. Itu. Demikianlah juga bila ayat Quran ada laqad ni, laqad la, bila laqad lagi kuat sebab la tu sumpah pula lagi. Kemudian qad. Qad ni maknanya benar-benar sungguh-sungguh. Allah dah sahkan dah pada kamu semua, ada contoh dah. Umat Islam dah ada tauladan contoh dah. Kenapa dia cari yang lain? Ah, begitu. Ya, kana lakum fi rasulillah, pada rasul yang Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabi. Ya. Uswatun hasanah. Uswah iaitu apa dia? Ikutan, teladan ataupun contoh, kan? Model. Yang terbaik, hasanah yang terbaik. Liman, tapi untuk siapa? Jadi ada liman. Tak semua, walaupun ada rasul ni, semua tahu cerita rasul. Ramai orang akan kaji dan orang kafir akui tak rasul itu rasul. Bahkan ada satu buku yang tulis apa? Tokoh terbaik dunia ni sepanjang zaman, siapa nombor satu? Rasulullah SAW. Orientalis, orang tu bukan Islam pun. Dia mengakui tapi apa? Tak ikut rasul pun, walaupun dia kata ini yang terbaik, manusia terbaik ni. Sebab apa? Sebab ayat ni. Hanya untuk siapa je yang ikut rasul? Liman kana yarjullah. Nampak tak? Bayangkan, bahaya tu. Jadi kalau kita kenapa tak nak ikut rasul? Kita bimbang yang kita bukan daripada kalangan orang yang liman kana yarjullah, yang harapkan Allah, pertemuan Allah. Sebab itu tak ikut tu. Waliyahzubillah. Ini satu keistimewaan yang Allah pilih sebenarnya. Sebab itu mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orangnya. Ini Allahumma ja'alna min apa dia? Man kana yajullaha wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk daripada orang yang benar-benar mengharapkan pertemuan dia dan hari akhirat. Itu doa cakap apa? Amin lah. Amin lah. Mudah-mudahan kita masuk dalam kalangan ni. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallaha kathira, dan banyak mengingati Allah. Dengan apa antaranya ni? Suka tadabbur ayat-ayat Allah, buka rujuk Quran, baca hadis Nabi, kan? Dan sebagainya. Berzikir, baik. Jadi ni perintah untuk ikut rasul dan jadikan baginda ni sebagai contoh yang terbaik. Kalau tak nak ikut, apa jadi? Ada tak Allah kata orang yang tak nak ikut, apa sebenarnya dia ni, siapa? Iman ke tak beriman? Ayat dia kat mana? Ada tak? Saya rasa ni. Buka surah 4 ayat 65. Sekarang ni yang saya bagi 20 ayat dah. Pegang ayat-ayat ni, tengok. Ini dia punya orang kata apa? Mind map, mind map. Surah 4 ayat 65. Ayat 65 boleh. Okay, sir. Fadhal, sir. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا Baik, di sini kita tengok ada tiga perkara penting untuk ukur kesempurnaan iman lah. Kita pada Allah dan Rasul. Ayat 64, dia daripada ayat 64. Apa tujuan rasul untuk diutuskan? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Allah utuskan rasul tidak lain untuk semuanya taat, ikut saja apa yang dia cakap. Tidak patut ada khiyaratin. Ada pilihan lain setelah rasul cakap, tiba-tiba dia kata, "Ya ni pun okey juga." Tak ada. Nabi dah cakap macam ni, habislah. Dah kunci kat situlah. Tapi ada pilihan lain. Contohnya,
Itu ada dalam ayat lain, tak sempat kot. Ini kali kita tengok ayat tu. Surah 33 ayat 36 untuk yang tu. Jadi sekarang ni fokus pada ayat 65. Jadi Allah bersumpah, fala sama juga. Ni sumpah. Fala wa wa ni sumpah. Wa rabbi. Bila tengok ada wa, wa selepas tu ada isim tu rabbi bari bawah. Wa tu nama dia wa qasam. Contohnya kita wal asri. Kan? Wal asri demi masa. Wa tu bukan dan tapi demi. Sebab apa? Ada al-asri dari bawah. Itu menandakan waw tu qasam, sumpah. Demi mana dia. Jadi kat sini Allah, maka tidak sekali-sekali demi, demi siapa? Ni Allah bersumpah demi? Rabbik. Bayangkan. Besar tak maknanya? Biasa Allah sumpah dengan dengan makhluk dia. Wal-asri. Kan? Wasyam. Yang ini ayat ni, Allah bersumpah demi siapa? Diri Tuhan engkau. Dengan diri dia sendiri. Subhanallah. Besarnya ayat ni. Pentingnya ayat ni. Apa Allah kata? La yu'minun. Mereka ni tak sempurna, tak betul-betul beriman sebenarnya. Sehinggalah mereka buat tiga benda. Apa dia? Hatta yuhakimuka fi masyajara bainahum. Sehinggalah mereka menjadikan engkau ini penentu. Hakim. Apa maksudnya? Hakim daripada perkataan apa? Bijaksana. Maksudnya orang paling bijaksana, apa apa ucapan dia pasti akan diterima. Sebab dia ni paling bijak, dia paling tahulah. Kami tak tahu apa-apa, bila cakap memang kami terima betul-betul. Itu maksud dia. Jadi mereka tidak sempurna orang ni, mereka ini, sehinggalah mereka menjadikan engkau ni you hakim, hakim. Pada apa? Fi ma syajara bainahum. Pada segala perkara. Syajar apa? Syajar pokok kan? Syajara kan? Perkara asas. Kita nak didik anak, kita jadikan tak rasul ni orang paling bijaksana didik anak? Okay, kita ambil teori siapa? Ha. Jadi tak rasul ni you hakim? Jadi tak? Macam mana tu? Ni ayat pertama ni, point satu dulu. Macam mana? Kita nak berbisnes kan? Rasul orang bisnes ke bukan? Bisnes kan, rasa berdagang ni Syam, dia menyebabkan Khadijah tertarik dengan dia. Sebab apa? Hebatnya rasa berbisnes, salah satu daripada dia kan, hebat dan jujurnya dia, dan bahkan dia bawa pulangan hasil yang banyak. Dia orang yang Khadijah ni suka upah orang kan. Saya dia tentang Khadijah ni, dia upah orang untuk dia ni, orang kata peniaga lah dia, jenis upah orang ni untuk selalu berdagang je. Dan yang paling hebat sekali ketika dia upah rasul ni. Ha. Itu salah satu. Jadi kita ni pun berniaga semua ni, cara kita kita ikut hukum siapa pula? Kita akui tak Rasulullah yang paling bijak sekali ke tak? Ha, banyak kan perkara kan? Perkara pokok, perkara pokok, pendidikan ke, perniagaan ke, semua benda. Jadi Allah kata apa? Allah kata, Allah sumpah dengan siapa ni? Warabbik, demi aku, sebenarnya mereka ni betul-betul tak beriman lagi. Sampailah mereka jadikan engkau ni adalah orang yang paling bijak dalam nak menetapkan perkara pokok ni dalam hidup ni kita ni. Nak dia dia anak tengok Quran cakap apa, apa hadis Nabi sebut. Kan? Semua benda. Selama ni banyak kita ikut siapa punya? Ha? Ha, itu satu. Yang kedua apa? Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Yang kedua pula. Dah ikut pula. Apa dia? Kemudian tidak ada dalam hati dia sikit pun rasa harajan apa? Tak senang. Harajnya sempit. Rasa terpaksa pakai tudung ni kan. Solat ni buat macam ni. Semuanya sebab apa? Bukan sebab hub. Tak. Tak capai lagi sampai situ. Sebab orang ramai buat, sebab ayah suruh buat, sebab semua sebab, bukan sebab apa? Yarjullah. Bukan sebab betul-betul menganggap Nabi ni sebenarnya betul-betul apa? Paling istimewa bila Nabi sebut. Tak. Betul tak? Ha, ni yang kedua. Yang ketiga apa? Mimma qadai. Tak ada rasa sikit pun sangsi ke, ragu-ragu ke, sempit ke.
terhadap rasa tak logik, tak sesuai lah sekarang ni rasa ni buat macam ni. Kita kena ubahlah sikit. Ha, macam tu. Daripada apa yang Nabi telah tetapkan. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan dia menyerahkan dengan sebulat-bulat penyerahan, tunduk setunduk-tunduknya. Ha, jadi ini tiga benda yang ada untuk apa? Menyempurnakan iman. Kalau tidak Allah kata apa? La yu'minu hatta. Hatta ni apa? Huruf apa? Istidrak. Istidrak ni dia adalah, istidrak ni dia satu perkara yang fungsi dia untuk apa? Apa orang kata? Perjalanan ataupun darjah. Darjah ni nak menuju ke satu tempat tu. Sampai tiba kepada kesempurnaan. Itu maksud dia. Istidrak ni nak macam tu. Sehinggalah, maknanya apa? Kena buatlah sampai dapat. Sampai sempurna. Sebab itu kita kena sentiasa tak belajar Quran ni. Ha, kalau tidak dia akan sama ada sehingga capai ataupun makin hilang, kurang. Tapi bila Quran tak belajar, tak keluarkan ayat-ayat macam ni, agak-agak dapat tak? Orang takkan dapat info apa-apa. Akhirnya dia akan pergi hatta tu akan capai istidrak ke? Istidrak ni sampai mendasar. Sebab tu bila kita menyelam dalam laut, kan? Disebut idrakul bahri, telah sampai ke dasar laut. Idrak, faham? Idrak ni dasar. Jadi istidrak ni sesuatu yang kita kena buat sehingga capai kepada dasar dia. Sekarang ni kita dah sampai tak dasar ayat ni? Ayat ni simple je kan? Kita semua dah sampai kat dasar ayat ni. Dan usaha tak nak sampai? Ha, dia bukan pokoknya sampai, tapi usaha tak nak sampaikan. Hatta Allah tak kata Allah tak batalkan lagi iman tu. Allah kata la yu'minu, Allah kata hatta, maknanya ada harapan tak? Allah harapkan kita buat benda tu, usahlah. Hatta yuhakimuka fi ma syajara bainahum. Faham eh? Jadi kita kena usaha dengan apa? Pertama kena belajarlah. Keluarkanlah. Ha? Ni. Apa-apa yang wahyu yang sampaikan ni. Kenalkan pada manusia. Oh, ayat ni rupanya ada cerita ni. Ya Allah, tak sempurna iman ni. Kita rasa okey je. Faham? Eh? Banyak perkara dalam hidup kita rupanya kita dah disistemkan oleh bukan yang itu kena fikirkan tu. Ni realiti kan? Dia bukan fantasi. Jadi banyakkan tadabbur Quran. InsyaAllah. Jadi sampai sini dulu. Ini solat. Solat ni nak ikut siapa? Rasul. Kan? Antaranya perkara ni, perkara pokok utama dalam kita punya ialah solat lah. Macam mana pun teruskanlah membangunkan institusi solat dengan kefahaman lah. Itulah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi lah poin yang seterusnya tentang solat menghapus dosa. Baik, di sini dulu untuk malam ni. Barakallahu fikum. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna musibatid dunya. Mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, wa ja'alhu waritha minna, wa ja'al tha'runa ala man zalamana, wa ansurna ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dina في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.